kursi roda buat Pak Haji, misalnya. Makin maju dan sukses ya. Saat ini saya Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso di kediaman Pak Haji Mamat, ya, salah seorang guru ngaji di Panjalu, ya. Dengan keterbatasan fisik yang dimiliki, namun beliaunya masih semangat untuk memberikan manfaat buat sesama yang ada di sini, yaitu dengan mengajar ngaji. Ya, saat ini jumlah santri yang diajar itu ada 60. Itulah yang membuat kita dari Polres Ciamis ya datang ke sini sebagai bentuk silaturahim, ya. Dan menyemangati apa yang dilakukan oleh Pak Haji ini adalah suatu bentuk ibadah, ya. Baik dunia maupun akhirat, hablum minannas maupun hablum minallah.